Inilah daftar nama-nama caleg DPRD Kota Palembang yang akan duduk di kursi parlemen. Sejumlah nama-nama ini disebut telah lolos dari proses pemungutan suara di KPU. Daftar nama caleg DPRD Kota Palembang ini memiliki suara tertinggi dari sejumlah caleg lain dan dinyatakan lolos. Dan ada 50 nama yang lolos dari hasil pileg tahun 2024 di Kota Palembang. Nama-nama caleg yang berhasil kami himpun merupakan caleg yang sudah lolos untuk wakil rakyat DPRD Kota Palembang berdasarkan hasil pemungutan suara di pileg 2024 Kota Palembang. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palembang telah menyelesaikan tahapan pleno rekapitulasi pemilihan legislatif pileg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Palembang. Ada 50 calon akan mendapatkan kursi untuk mewakili rakyat di DPRD Kota Palembang dengan terselesaikannya proses rekapitulasi oleh KPU. Harapan dan aspirasi masyarakat.